Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Kali ini kita akan mereview kebunnya Pak Haji Deni ya. Ini bosnya pupuk ini bosku. Ini pohon sawitnya usia 2 tahun. Sudah panen kurang lebih 4 ton ya. Dengan luas lahan kurang lebih 5 hektar ini bosku. Baru usia 2 tahun, sekali panen 4 ton. Ini sangat luar biasa bosku. Buahnya besar-besar. Seperti buah sawit yang sudah usia 3 tahun ya. Cukup besar sekali tandannya. Seperti ini buahnya bosku. Masih banyak lagi di dalam ya. Nanti kita akan lihat sekalian seperti apa pohonnya. Dan seperti apa buahnya, akan kita lihat satu-satu ini bosku. Ini jenis bibitnya, ini lagi ya, masih ada di dalam ini bosku, belum dikeluarkan. Untuk jenis bibitnya ini PPKS yang ngambil ini bosku, dengan jarak tanam 9x9 ya. Nah ini pohonnya kita lihat. Kita coba melihat lebih dekat. Seperti apa buahnya ya. Sangat luar biasa sekali. Nah ini bosku. Hampir setiap pelepah menghasilkan buah. Dan buahnya hampir semua ya, besar-besar bosku. Ini sangat bersemangat sekali saya melihatnya. Semoga menginspirasi ya bagi para petani sawit baru seperti saya juga, sambil belajar kita melihat. Tentunya penyemangat bagi kita para petani sawit baru ya. Kalau bagi petani sawit yang sudah lama, tentu seperti ini sudah biasa bosku. Tetapi bagi saya baru mau mulai menanam, ini rasanya terkaget-kaget sekali melihatnya. Nah ini ada lagi bosku, buah yang masih belum dikumpulkan ya, di depan tadi ya. Pohonnya besar-besar sekali. Hijau.
subur daunnya. Sangat luar biasa, bosku. Buahnya sangat mantap sekali ya, bosku. Ini dalam perkiraan lebih dari 3 kilo ini, bosku, tandannya ya. Di satu hamparan ini kurang lebih 700 batang, 700 pohon ya. Dan untuk saat ini panennya dalam rotasi 2 minggu ini, bosku, bisa mengeluarkan 4 ton. Artinya satu hektar sedikit lagi ngejar 1 ton ya. Mungkin kalau kondisinya tetap bagus, 4-5 bulan ke depan ini bisa ngejar 1 ton per hektar ini, bosku, setiap kali panen ya. Dari pohonnya kelihatan sangat subur sekali ya, bosku. Dan pelepahnya jatuh semua ya. Ya, ini lagi, bosku. Hampir setiap pelepah ya keluar buah. Ini kalau punya seperti ini, bosku, 5 hektar sepertinya terjamin ya, perekonomian akan terjamin. Nah, ini lagi ini, bosku, masih belum dikumpulkan ya. Baik, bosku, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi semangat bagi para petani sawit muda ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.